Salam Velox. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, tim Velox Badan Intelijen Negara telah banyak melakukan berbagai aksi nyata, seperti sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, serta pembagian masker dan hand sanitizer di berbagai fasilitas umum. Kali ini tim Velox melaksanakan kegiatan di Halte Transjakarta Pancoran Tugu. Sebagai sarana transportasi publik, Transjakarta memiliki potensi besar dalam penularan atau penyebaran COVID-19, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi edukasi mengenai penerapan adaptasi kebiasaan baru, agar kita dapat kembali beraktivitas, kembali produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat dengan kegiatan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi kegiatan kebiasaan baru serta pembagian masker dan sanitizer di halte Pancoran Tugu. Semoga bermanfaat untuk pelanggan Transjakarta sendiri dan masyarakat Jakarta untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru, agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mencuci tangan, 2, gunakan masker, jaga jarak 2 meter, dan hindari kerumunan.